ملائكة المقربين القربين أشهد الله عليك أن الأرواح نبينا آدم ومنا حواء مدن سيدنا ساداتنا قام عليهم مدن أبي بكر وعمر وأحمد وعلي الأرواح بقية الصحابة والقرابة والتابعين تابعي التابعين لهم بإحسان الدين يقول لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الحق في سادتنا أرواح الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء الراشدين القرآن المخلصين وأئمة الحديث المفسرين سائر ساداتنا الصوفية المعقدين وإلى كل ولي ووالية دين المسلمين من كل مجال بعد العمر والجهل إن لم يعرف ولا هذا من يا أبائي المعجل أجدتي صاحب هذا الكتاب الشيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي هذا الشيخ مصباح ابن زيد المصطفى هشام عشان ثالث الشهر قادر انا على ثاني الفضل لك شمس البدع الى شيخنا آية عليك أهل سيدنا آخذين عنهم يقول لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مريم سوره دي بيقال هو إيمان itu suatu nama yang dipakai diucapkan untuk dari tiga wajah. Pertama, iman diucapkan untuk tasdik bil qalbi, karena itu merupakan etikat dan taklid dari yang punya. Yang kedua, sekarang kita nyampe pada di dalam satu riwayat Rasulullah bersabda, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu akan bisa bertambah dan bisa berkurang. Fadzalika utai mungkono ziyadatun wal nuqsanu itu bisa kiril ta'a sebab pengaruh amal ketaatan. Fil qalbi di dalam hati. Makanya kemarin di ungkapan Allah SWT bersabda fazadat hum iman. Liyazadu imanam ma'a imanihim. Ini hadis Rasul, al-iman yazidu yang terus karena adanya pengaruh buat ketaatan dalam hati. Ada lagi buku ilhaman rokobah wala nafi
hal yang demikian ini tidak bisa menemukan kecuali orang yang terus meneliti keadaan dirinya di dalam waktu-waktu ketika dia melaksanakan ibadah, melanggengakan ibadah dan tajarrud laha, mengkhususkan diri untuk melaksanakan ibadah dengan cara bihudhuril qalbi, artinya bisa hadir menghadap kepada Allah SWT. Itu dirasakan seperti itu, tiba-tiba nanti satu ketika kan ada kejadian yang lain, yaitu ma'aqatil futur, bersama waktu-waktu ketika kendu, ketika kendu bagaimana rasanya ketika dia sudah bisa menghadap hadir hatinya pada Allah SWT, itu bagaimana. Nah, pada waktu itulah adraka at-tafawut, dia akan bisa menemukan perbedaan fisukun ila aqaidil iman, yang dalam condongnya marang piro-piro aqidah keimanan. Fiyadil ahwal, yang dalam iki piro-piro keadaan. Hatta yazidah abduhu, sehingga muda-muda apa iktikad iman. Istirsa'an ala man yuridu halahu bitaskik. Bangkang, ingatasi bangkang, ngarepakan mudari abdun dengan cara ragu-ragu mamangakan. Bal mana yang takut itu yakin mana rahmah. Bahkan utai wong kang ningkatakan ing dalam utai yatim ing artine rahmat ila amila bi mujabi di kodi nalikane de ngelakoni melawan penatrapane etikotiman. Jadi ada anjuran untuk berbuat sayang kepada anak yatim, dia terus melaksanakan dan dia punya keyakinan bahwa saya harus bisa melaksanakan rahmat kepada anak yatim itu. Tidak amil abimu jadi etikodi. Tetapi melakukan iman melawan penatrapannya etikodi iman. Etikodinya dia itu kan harus harus bisa memberikan rasa sayang kepada anak yatim itu. Rasa raksahu, maka dia terus mengusap sila kepala anak-anak itu usap ngelus-ngelus diterapnya. Ketika dia itu seperti itu adroka mongkono bagi saking hati neman tidak rohmah yang pokoknya ulas kata tukang dan jadi lipat tikel matikel bisa lipat amal itu. Amal apa? Itu tadi amal ngelus-ngelus dirai terus menyayang anak-anak yatim itu
akan ada rasa lain dengan tanpa adanya amal seperti itu. Jadi dari batinnya sudah ada takid, takidur rahmah, kokoh welas, otak taufah, dan tikal-matikalnya welas. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya bisa bagi lama, sebab amanah. Jadi amal itu betul ada pengaruh terhadap keyakinan yang ada di dalam hati. Maka dari kau yang kononnya katakan ramah, oh tak itu tawadu, wong kang nekatakan tawadu. Wong sing tawadu itu bagaimana? Nah, itu dia melaksanakan. Dia harus bisa punya sifat tawadu. Ya. Tawadu itu ketika diamalkan, itu amila bi mujabi. Nalika nglakoni sapa kelawan penatrapan tawadu, amalan mukbilan kelawan ngamal sing madhep marang wong sing ditawadui, au sajidan lighairi atau menghormati kepada lainnya, ahasa mengkolbihi bitawadu. Mongko kroso sapa wong saking atine wong mang bitawadu sebab tawadu ikda ikdami narikane ubindai tumandangi wong alal khidmah yang atas sih lumati khidmah. Jadi orang yang meyakini harus tawadu itu ada di dalam hatinya, sudah ada rasa saya harus tawadu. Begitu dia melaksanakan tawadunya, mempraktekkan amal tawadu kepada seseorang, atau dia begitu menghormati kepada orang lain, maka akan terasa dari hatinya itu rasa tawadu. Dan tawadunya itu bersama indah ikdari alat khidmat ketika dia melaksanakan khidmatnya yang rupa tawadu hati bingklu awa ewa sirai itu ada beda, terasa beda antara masih belum dikeluk dengan sesudah dikeluk, itu beda rasanya. Tawajuhnya makin kuat. Hakaza kau yang mengkono tawadu jami'u sifatil qalbi, sekabiannya sifat tawadu sifat hati, sekabiannya pira-pira sifat hati. Tasduru minha iku metu saking sifatul qalbi apa ahmalul jawari piro-piro penggaweane anggota. Nah, di dalam hatinya sudah ada sifat-sifat yang dimiliki oleh hatinya, sifat apa, sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Ketika sifat yang terpuji ini keluar lewat amal jawaris, maka tumayahudu asrul amal alaiha, akan kembali lagi pengaruh amal yang dilaksanakan kepada hatinya. Wai akiduha wai ziduha, maka ngoko akan apa amal
ہاں صفات القلب ويزيد على النبي أبو أثر العمل إن صفات القلب itu dengan mengamalkan apa yang ada di dalam hati yang sudah punya sifat seperti itu, maka akan bertambah ada pengaruh terhadap hatinya. Jadi amal yang dikerjakan ada pengaruh terhadap hatinya. Saya tiada ilmu jihad. Penjelasan seperti ini nanti akan disampaikan pada penjelasan tentang grup ilmu jihad al-muhrikat perapati sifat-sifat kang selamatakan dan piro-piro kang rusak inda bayan wajib ta'alukil batin nanti kau jelaskan arah persambungannya batin bil zahir dengan zahir wal amal bil aqaid amal dengan akidah wal qulub ala dzalika min jinsi ta'alluqil mulki wal malakut. Hal yang demikian ini adalah termasuk setengah dari golongannya persambungan keraton dunia dan keraton malaku. Allah, Allah Akbar. Karena dari kami cinci ta'aluk ilmulki wal malbut. Ini bilmulki alam syahadah. Yang dimaksudnya oleh Imam Ghazali kata-kata mulkun keraton dunia itu adalah alam syahadah yang bisa ditemukan oleh awas panca indera yang bisa diketahui oleh indera, dirasakan oleh indera alam syahadah. Jadi ada hubungan antara keraton dunia dan keraton malakut. Yang dimaksud alam mulk adalah alam syahadat yang nyata pada manusia yang bisa diketahui dengan indera. Babil malakut yang diketahui dengan yang dimaksudkan malakut di sini alam al-ghaib, alam gaib, al-mudrak binuril basirah kang den temu kelawan nuril basirah peningal hati. Yang dimaksud dengan alam malakut itu alam gaib yang bisa ditemukan oleh nurul basirah. Dengan nurul basirah akan bisa nemu akan alam malakut ini. Wal qalbu min alamin malakut. Hati termasuk alam-alam. Wal a'dha wa amaluha anggota badan dan amal-amalnya min alamil mulki dari alam mulk. Walilut fil tibat lan krono aluse persambungan wadi kotilan lembute fil tibat
Bainal alamin antara dua alam. Intaha para aluse hubungan dan lembuse hubungan antara alamul mulki dan alam malakut bainal alamin intaha tumukpokokanan ila hadin marang batas lana kang nyono sopo ba'dun nas sebagai nasa nyono apa ittihada ahadim bil amal padane alam alakut dan alam ya Allah. Ada sampai menyangka sebagian orang menjadi satunya alamul mulki dan alamul malakut. Ittihada ahadima bil akhar. Fadhanna akharun annahu la alama illa alamul syahada. Ada lagi yang mengatakan, oh ya kakar meluru, ya alamul syahada tau. Wabah hadil ajam al-maksusah. Itu jisim-jisim ini yang bisa dilihat. Aman adrokal amra ini adrokal ta'adudahuma tumartibatahuma abbarubil. Uang tinggi sunamoni dua perkara alamul mulki dan alamul malakut. Adrokal namu sopaman ta'adudahuma ing wawilangane amra ini sumar tiba tahuma nuli pinanggungane persambungane amra ini abaro moko ber anhu saking irtibat kolam kudu sama Allah Allah. Orang yang mengatakan bahwa ada hubungan alam malakut dengan alam mulki. Adrokat tata anjut rumah dan nemu topan ing kehilangane amrah ini. Pemartin bataoba nuli persambungannya dua perkara.
Orang yang menemukan dua hal itu dan menemukan kebilangannya amrai tumarti batoma nuli hubungan persambungan amrai, orang yang seperti itu akan berkata Abbara alu, orang ini akan mengungkapkan ungkapan tentang persambungannya antara dua alam, alam al-malakut dan alam al-urki, berkata begini, rokol rokol roja rokol suja juwa rokotil komru kata sahabah kata sahakala amru kata anna amrun ala wala kodahun kata nama ahrul rokok bening halaman pinten? Ya. Kulo ketua. Aku baru nanya. Sudah lama. Tahu ya, halamannya berapa? 829. Oh, iya. 829. 829. Lah kulo niku wau lho buka Zoom ket mau muter-muter mboten buka-buka sok buka. Baik tembe melebu sak niki. Rokok bening apa azujaju koco rokok lan bening apa al-khamru arak kata syabah serupa apa azujaju dan al-khamru kata syakala mongko jumbu apa al-khamru perkoron. Iki sing di sing zujat di kakaan amam kakaan amam apa kakaan nama khomro koyo koyo utai ati tinggal iku ara kakaan nama Alakodah Omrun tanpa wadah mukaan nama kodahun koyok-koyok ningali wadah walak omrun tanpa arah ikuti koyok ono omresok kakana wadah koyok ono wadah ambo koma ah
Pas lagi seperti balik zaman kita dan maksud arah tujuan. Fa inna hadzal ilma satu guna iki ilmu origin iku metu an ilmu amal saking ilmu amalah. Walakin benal ilmu ini itu bisa sorry. Tetapi antara ini ilmu loro itu ono isi sol ketemu bersifatun dan olore bersambungan Fa'in hadal ilma Orijun an ilmu amalah. Ilmu yang seperti ini adalah tidak mau Allahu Akbar. Kharijun an ilmu amalah. Ilmu ini metu saking ilmu amalah. Lakin bainal ilmu ini aidan itisalun. Tetapi lakin bainal ilmu ini aidan itisalun. Tetapi antara dua ilmu ego ana ikhtisalun ketemu ada antara dua alam itu, dua ilmu itu ada ikisolun ketemu pertibatan dan persambungan alidhalik karena itu taruh hulungan kesapa taruh teman ilmu kesapa namun walaulah tak Oleh dari kata salah taro ulu menuka sapa kata salah kula saatin ala ulu minu amala. Oleh karena itu adanya ada talqin, talqin yang muka sapa, talqin yang tahu taro ulu menuka sapa kata salah dan muncul
Sasa-salaku muncul apa ulum kasapa kula saat ini dalam sahabat-sahabat mongso ala sa'iran ulum ilmu amalah mengatasi sekali ini ilmu amalah ya mengantuk aja bisa berpada tiga ya acil mengantuk. Oleh karena itu taro ulumal mukasafa ningali sama-saman ing piro-piro ilmu mukasafa tata salak Allahu Akbar. Tasalaku kang muncul apa lima itu tasalak kula saatin ala ulum ilmu amalah muncul apa ulum kasapa saben-saben mongso yang atasnya ilmu muamalah. Ayyakub ayyukaffa anha bitakalluf. Ya Allah, ya juga. Tabawang anha saking halil. Lu bitakalluf melawan kangelan. Iya, oleh karena itu bagaimana? Ya, bahada wajh ziyadatul iman bitta'ah. Inilah yang diungkapkan bahwa iman bertambah dengan amal ta'ah. Yani bimujabi adal itraq. Alam bahana serapannya itraqul Alhamdulillah kala hari ini ini sedang membahas masalah hubungan ada hubungan apa enggak antara batin dan akhirnya ya ini diungkapkan oleh Imam Ghazali ada yang menyuruh melakukan perbuatan dia hati sendiri nanti setelah amal itu diungkap oleh orang Indonesia al-imanu qala dawu sapa alim al-mughana innal imana la yabdu lum'atan fardhu idza amila al-abdu as-salihat namat wa zadat hatta yabyadda al-qalbu kullu Kami sih dah tahu sebelah ya. Iya, tu kalau kali barang itu, apa lah?
Iman itu nampak sah. Ibu. Amelam iki sadurung aku masuk ke kowe ketok yang teh dipateni. Nalikane hamba melaksanakan amal soleh, maka akan bertambah, berkembang. Zadat, maka bertambahlah lum'ah tersebut. Atau ya biadzal ulu, ya boh, menjadi putih. Atau ya biadzal ulu. Jadi iman itu tampaknya adalah kecil dan lemah. Nanti kalau sudah melaksanakan amal saleh, maka ini akan namat, berkembang dan bertambah sampai hatinya menjadi putih. Setelah itu, dia itu mengerjakan amal soleh. Nah, karena dia itu mengerjakan amal soleh, maka satul mu'min menjadi berkembang. Berkembang, berkembang, berkembang. Azadat, maka bertambah. Atayam diadul kolbu, sehingga hati itu menjadi putih semuanya. Kul. Itulah yang dimaksud dengan iman bersambah. Nah, satunya orang munafik. Anan nifaqul yabdu nuqtatan. Kemunafikan nampak rupa belengkong. Saudak hitam. Baidan tuhi kal hurmat dan kalan dan rusak. Apa perkara-perkara dimuliakan Allah, perkara-perkara dimuliakan Allah dirusak. Namat mengko mundak-mundak. Wazadat lan bertambah. Hatta yaswad dan sehingga jadi irang apa al-qalbu kulluhu. Ayat bahu alihi maka jadi watak di watak akeh. Ingat sih, munafik. Dari kahwal khotmu, itu adalah merupakan kancil khotmu, dicap. Batalah kalau ta'ala dan untuk sebuah sejenak hari, kalau ta'ala, kalla berlona ala kulubi. Benar. Balik nayeng ingatasi biro-biro hati ini wong kang bohong alis lampu sani alam usawa ya Allah. Amin.
Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.